sahabat Mombi. Siapa yang pernah melihat bintang? Bintang merupakan benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Kali ini, Kak Debbie akan mengajak sahabat Mombi untuk membuat origami bintang. Yuk, ikuti langkah-langkahnya ya! Sebelum mulai, kita siapkan kertas origami warna kuning dan juga spidol hitam. Pertama, kita balik kertas origami, lalu kita lipat menjadi persegi panjang. Lalu buka lipatan dan lipat sisi satunya menjadi persegi panjang juga. Setelah itu kita buka lipatan dan kita lipat kertas origami membentuk segitiga. Lalu kita buka lipatan lagi dan lipat sisi satunya menjadi segitiga juga. Kemudian kita lipat kertas origami seperti ini hingga membentuk segitiga. Lakukan juga pada sisi satunya ya. Selanjutnya, kita lipat sisi kanan kertas origami ke arah tengah. Lalu, kita lakukan juga hal yang sama pada sisi sebelah kiri. Kemudian, lipat sisi kanan origami ke garis sisi sebelah kiri. Lakukan juga hal yang sama pada sisi satunya ya. Setelah itu, kita lipat kertas origami seperti ini. Lalu lipat lagi seperti ini. Lakukan juga hal yang sama pada sisi satunya ya. Kemudian, kita balik kertas origami dan lakukan hal yang sama pada sebelumnya. Lipat sisi kanan origami ke arah tengah origami. Lalu, buka lipatan dan lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri.
Kemudian kita lipat sisi sebelah kanan ke garis sisi sebelah kiri, seperti ini. Lakukan juga hal yang sama pada sisi satunya. Selanjutnya, kita lipat kertas origami seperti ini. Kemudian letakkan jari kita di tengah-tengah origami dan kita tarik seperti ini. Lalu kita bisa sesuaikan kertas origaminya hingga membentuk seperti bintang. Kemudian ambil spidol hitam dan beri mata dan mulut pada bintang ini. Asik, origami bintang kita sudah jadi. Lucu kan? Kamu bisa membuat origami bintang ini di rumah ya. Sampai jumpa di video kreasi Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.